awal episode 17 ini, Jae Won dan Yoon Oh sedang bersama, sambil menikmati kopi. Dan mendapat pertanyaan wawancara pertama kali, dengan pertanyaan apa yang ada di benakmu, saat melihat atau mendengar kata pertama. Lalu mereka semua menjawab di sesi wawancara ini. Dari Jae Won, Yoon Oh, Rin I, Kyung Jun, Kang Geon, Sun Jung, dan Oh Dong Sik. Cerita berlanjut dengan Yoon Oh yang ingin menemui seseorang untuk membahas pekerjaan dan akan bertemu di lantai dua. Saat Yun Oh mencari lantai dua dari gedung ini, ia melihat Hana yang sedang diperlakukan oleh Caci Hun dengan tidak sopan. Caci Hun berkata pada Hana, bahwa karena kamu baru dalam dunia hiburan, mungkin kamu belum pernah berciuman, bahkan mungkin belum pernah tidur dengan seorang pria. Dan Caci Hun ingin mengajari dasar-dasar dari semua itu, dan menyuruh Hana untuk duduk di sampingnya. Melihat itu, Yun Oh segera bergegas mendatangi mereka berdua agar Caci Hun tidak melakukan perbuatan tidak sopan itu pada Hana. Dan akhirnya Caci Hun gagal melakukan rencana bejatnya. Setelah urusan Yun Oh selesai, dan ia akan pulang, tiba-tiba Hana menyelinap masuk ke mobilnya. Dan ingin ikut Yun Oh. Lalu Yun Oh mengantarkan Hana pergi ke sebuah rumah yang sesuai keinginannya. Scan berlanjut, saat Oh Dong Sik pulang ke rumahnya. Dan Hana berada di rumahnya. Dan kemungkinan, hubungan mereka ini masih berteman. Karena Hana yang selalu ke rumah Oh Dong Sik untuk makan. Tak lama kemudian, paketan milik Hana datang. Dan paket ini berisi kue ulang tahun. Sengaja Hana memesan itu untuk Oh Dong Sik yang sedang berulang tahun. Karena Hana menyukai Oh Dong Sik, dan sebenarnya Oh Dong Sik pun suka dengan Hana. Namun ia belum mau mengungkapkannya. Sampai saat ia mengantar Hana untuk keluar. Saat itu, Hana yang ingin sekali ciuman pertamanya ini untuk orang yang dia sayangi. Ia pun memberanikan diri untuk mencium Oh Dong Sik. Dan Hana pun mencium Oh Dong Sik dengan penuh cinta. Cerita berlanjut dengan Jae Won dan Yoon-oh. Yang sedang makan pizza di sebuah restoran. Dan Jae Won pun mulai memberi gombalan pada Yuno oh. Sejak kapan, kamu terlihat sangat cantik. Kamu sangat cantik, sekarang. yoon Oh menjawab dengan malu-malu, benarkah? Dan ia berkata, sejak kapan keuangan kita begitu tampan? Lalu Jae Won berkata, "Sejak aku bertemu denganmu." Sampai-sampai dua pelajar yang duduk di belakang mereka geli melihat mereka berdua. Yoon Oh hanya melihat mereka dengan wajah yang imut, cute dan bikin gemes. Dan akhir dari episode 17 atau akhir cerita dari drama di season 1 ini pun akhirnya selesai. Kita tunggu saja, bagaimana untuk season selanjutnya. Apakah masih dengan pemain utama, Ji Chang Wook dan Kim Ji Won? Atau, akan meneruskan kisah, dari Oh Dong Sik, atau Choi Min Ho? Yang akan menjadi, pemeran utama, di season selanjutnya. Kita tunggu saja, informasi kedepannya. Demikian rekapan singkat dari Mimin, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Annyeong. 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 안녕 안녕 빨리 신남마당리 안녕 안녕 고마웠어 안녕 잘 지내라